Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan merekomendasikan aplikasi agen pulsa LS Reload. Oke, di sini udah ada menunya ya. Menunya isi pulsa, paket, token, PPOB, dan banyak lagi ya. Kita akan mencoba isi pulsa. Ini dia contohnya, misalnya kita ketik Telkomsel 08522 23456. Ini contoh aja ya, kita klik, kita pilih yang reguler, kita pilih yang promo. Coba kita coba klik yang promo. Nah, ini dia harga pulsa Telkomsel yang promo yang 5 itu modalnya 527. Terus yang 5 promo itu harganya 5260. Yang 10.000 harganya yang biasa 10225. Sama 10 yang promo harganya 10.70. Wah, iya teman-teman. Murah banget ya. Lumayan tuh untungnya. Yang 20 cuman 19920. Yang 50 49625. Nah, kita coba yang pulsa transfer. Nah, ini dia harga pulsa transfernya. Yang 100 modalnya cuma 95.150. Terus yang harga 200 cuma 187.950. Wah. Kalau kita jual 200 itu untungnya gede banget ya. Ini pulsa transfer ya. Ini pulsa transfer sama aja sih sama pulsa biasa, cuman kalau pulsa transfer itu gak nambah mas aktif, gak kayak pulsa reguler ya. Nah, ini dia, ini mas aktif kartu yang 5 hari 2250, yang 30 hari cuma 19.475. ini nambah mas aktif ini 1 bulan. Oke, kita coba pulsa 3089123456. Kita coba pulsa 3 yang reguler dulu deh. Yang reguler yang 5000 5538. Yang 10 10418. Wah, ini lumayan ya. Coba kita 3 yang promonya itu cuman 5000 tuh 5495. Yang 10 10340. Nah, ini yang transfernya harga yang 5000 cuma 542 10 10180, yang 50 48150, yang 100 95 600. Coba kita pulsa eksis yang reguler. Wah, pulsa eksis itu agak mahal ya. Eksis XL. Ini harganya, kalau yang pulsa transfernya lumayan agak murah ya, yang 50 47, yang 100 cuman 93.000. kita jual 102.000 itu udah untungnya gede lah, gede banget. Untuk pulsa smart friend kita yang reguler coba. Nah, ini pulsa smart friend itu paling murah 5.000 cuman 4.192, yang 10 cuma 9.805. ini pulsa smart itu paling murah ya ketimbang yang lain. Nah, itu dia cara tahu daftar harga pulsa Telkomsel 3 sama Axis smart friend. Kalau cara kita isinya, kita coba 9852123. ini cara isi pulsa ya. Kita klik, kita coba yang ini. Kalau kita ngisi pulsa yang 5000, kita klik aja yang 5. Setelah ini kita klik kirim. Nah, setelah berhasil kita tunggu prosesnya di sini. Nah, karena ini saldonya nggak cukup ya pasti gagal, tapi kalau saldonya ada ntar bacanya sukses. Kalau dia langsung masuk. Oke, di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.